Seorang remaja asal Cirebon, Jawa Barat bernama M. Said Fikriansyah mengaku kaget setelah dituding sebagai sosok di balik hacker Bjorka. Said tegas membantah terkait tudingan tersebut dan mengaku tak bisa melakukan aksi peretasan. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah sudah mengetahui sosok di balik Bjorka namun tidak membeberkannya. Dilansir oleh Tribun News, nama M. Said Fikriansyah yang dituding sebagai Bjorka diungkap oleh sebuah akun Instagram bernama @fault_anonym. Merespons tudingan tersebut, remaja 17 tahun ini membantahnya. Said mengaku dirinya bekerja sebagai video editor. Ia mengatakan baru mengetahui disangkut-pautkan dengan sosok di balik Bjorka pada Selasa 13 September. Kala itu dirinya merasa takut karena dianggap sebagai Bjorka. Said menjelaskan dirinya tak pernah tahu soal aksi peretasan Bjorka, apalagi mengakses dark web yang kerap digunakan hacker. Berdasarkan penelusuran, profil Said pernah ditulis dalam forum Kompasiana. Dalam tulisan itu, Said disebut sebagai produser musik dan video editor CGI Indopride, Atlans, and Brulantis. Said juga dituliskan memiliki hobi mengarang nada dan membuat karya lagu. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan BIN dan Polri sudah mengetahui gambaran Bjorka yang menghebohkan publik. Namun sosok tersebut belum dapat diumumkan. Mahfud menjelaskan motif pembobolan data itu beragam, mulai dari politik hingga ekonomi. Lebih lanjut, Menko Polhukam juga menyebut peretas Bjorka bukanlah orang yang mempunyai keahlian membobol data sesungguhnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!